Muka surat Okay, Li. Itu kelapan itu 26, kelapan. Tak jauh lah tu. Okay, 264. Okay, 264 ya. 258 sebelum tu lah. Ini 12, 264. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir li asri karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'alazim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al afatus sabi'ata asharata kalamu zil lisanaini. Kebinasaan lidah yang ke-17 ialah perkataan yang mempunyai dua lidah. Melayu dia lidah bercabang. Ataupun dalam bahasa ini ada dua bahasa. Mana-manalah. Okey, muka surat 264. Kita masih lagi dalam bab yang keempat, iaitu kebinasaan diri kita yang disebabkan oleh lidah. Seperti mana yang kita dah jelas, sebenarnya bukan kesalahan lidah, kesalahan diri kita sendiri di dalam perkara yang berkait dengan perkataan atau cakap. Jadi yang bercakap tu bukan lidah, yang bercakap itu ialah kita. Jadi kitalah yang salah disebabkan oleh perkataan yang keluar daripada lidah kita. Maka dikatakanlah kebinasaan yang disebabkan oleh lidah. Ada 20 perkara kebinasaan yang berlaku kepada diri kita disebabkan oleh lidah. 16 telah berlalu, ini yang ke-17, iaitu mempunyai dua lidah, lidah bercabang, dua bahasa. Maksudnya ialah perkataan orang yang mempunyai dua lidah itu ialah seperti berulang-ulang seseorang antara dua orang yang bermusuhan, padahal ia berkata bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang bermusuhan itu dengan perkataan yang bersesuaian bagi masing-masing daripada keduanya. Dan demikian itu, iaitulah hakikat orang yang munafik. Mana di sini dia cakap lain, dia sini cakap lain.
dibawa cakap orang sini ke orang sebelah sini, tidak orang itu tak ada cakap, tapi dia membuat-buatkan. Pergi sana pula dia cakap tu orang ni kata begini-begini, sedangkan benda tu tak terjadi. Dia saja mengada-adakan perkataan itu tadi. Akibatnya musuh yang bermusuh tadi terus bermusuhan dan lebih dalam lagi permusuhan dia. Jadi ini kerja ni adalah kerja yang tidak baik, sebab memperseterukan antara dua orang yang dah memang berseteru. Dan perseteruan mereka lebih lagi mendalam disebabkan oleh kita bawa mulut. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah. Nabi kata orang yang ada dua muka di dunia ini, dua muka itu mana dua perkataan yang masing-masing bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang bermusuhan dalam dunia ini, nescaya adalah baginya dua lidah daripada api neraka pada hari kiamat. Lidah dia daripada api neraka. Api itu panas, jadi lidahnya panas. Bila lidahnya panas, menjadikan seluruh anggotanya pun panas, terbakar. Jadi itulah kesan di akhirat besok, orang yang bawa mulut ke satu pihak, ke dua pihak tadi, dengan tujuan untuk menjadikan dia permusuhan yang kuat lagi. Itu namanya lidah bercabang, dua lidah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna min syarri ibadillah yaum al-qiyamah dzal waj'ain. Kamu akan mendapati daripada kejahatan hamba-hamba Allah pada hari kiamat besok yang mempunyai dua muka. Ya'ti ha'ula'a bihadithin. Dia datang kepada kumpulan ini dengan perkataan tertentu. Wa ha'ula'i bihadithin. Dan satu puak lagi dia cakap begini-begini. Wa fi lafzin akhar. Dan dalam perkataan yang lain. Ya'ti ha'ula'a biwajihin. Wa ha'ula'i wajid. Datang kepada satu puak ini dengan perkataan tertentu. Dan wajang satu puak ini perkataan tertentu. Jadi orang ini di akhir besok duduk dalam neraka. Kata Nabi, hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah, lagi akan kamu dapat akan seseorang yang terlebih jahat daripada segala hamba Allah di dunia ini pada hari kiamat besok. Siapa dia? Orang yang punya dua muka, yakni dua perkataan. Datang ia kepada orang yang mempunyai seteru dengan cerita seteru mereka, dan datang ia kepada orang yang lain itu dengan cerita seteru mereka. Pada fakt lain, lagi akan kamu dapat akan seorang yang terlebih jahat daripada hamba Allah Ta'ala itu, iaitu orang yang mendatang kepada orang yang berseteru dengan satu muka, yakni dengan satu perkataan, dan mendatang kepada seorang yang seteru orang itu pula dengan satu muka, iaitu dari perkataan yang lain. Perkataan itu adalah perkataan yang memang tidak disukai oleh musuh dia. Jadi bila dia dengar perkataan itu, hatinya bertambah marah, terbakar, hangat. Jadi permusuhannya bertambah tebal lagi, disebabkan oleh ada yang bawa mulut. Itulah satu daripada dosa lidah ini. Jangan bawa mulut kepada dua musuh yang berseteru, menyebabkan musuh kita akan menjadi kuat lagi. Itu. Kemudian al-afatus saminah asyarah
Kebinasaan lidah yang ke-18 ialah al-madhu, memuji orang. Jadi satu daripada kerja lidah kita ialah suka puji orang. Jadi di dalam memuji orang ini terdapat kesalahan tertentu. Jadi tajuknya lah kebinasaan ke-18, memuji akan seseorang dengan puji yang tiada sepatutnya bagi mereka. Kita puji melampaui had orang itu sendirilah. Ketahui olehmu bahwasanya di dalam memuji itu ada kebinasaan. Yang empat kebinasaan di dalam orang yang memuji, dua kebinasaan di dalam orang yang kena puji. Jadi orang dalam bab pujian ni ada enam kebinasaan. Empat kepada yang memuji, dua kepada yang kena puji. Mana dengan puji ini tak lepas daripada kesilapan. Kebinasaan orang yang memuji itu ada empat. Pertama, berlebih-lebih memuji akan seseorang, maka menyebut ia akan sifat yang tidak ada pada orang yang kita puji itu. Maka yang berkaitan itu dusta, dan dusta itu haram. Maksudnya kita puji orang itu sebagai sangat pemurah, sedangkan dia kedekut. Kita kata dia pemurah, maka dengan sebab kita telah berbohong di situ. Sebenarnya dia kedekut. Jadi oleh sebab kita berbohong, maka berbohong itu, berdusta itu salah dan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawasanya terkadang-kadang pada zahirnya ia memuji akan seseorang, padahal dalam hatinya tidak. Zahir ini puji orang tak elok, ia puji, tapi dalam hatinya tidak. Maka mereka itu dipanggil riak, lagi munafik, dan mereka itu haram. Sebab di luar lain, di dalam lain. Di luar ni bagus sangat puji dia, di dalam tidak. Itu maknanya di luar betul, di dalam tak betul. Mana di luar dengan dalam tidak selari. Maka orang itu dipanggil munafik atau riak. Salah lagi. Kita memuji orang zahirnya. Mungkin kita ada tujuan nak minta belanja minum teh bagi. Kita pujilah dia elok. Itu munafik. Hukumnya haram. Dua kesalahan bagi orang yang memuji. Yang ketiga, terkadang-kadang dia puji seseorang dengan suatu sifat yang dia sendiri tidak yakin dalam hatinya orang itu bersifat dengan sifat itu. Seperti dikatanya si fulan itu adil dan si fulan itu warak dan sebagainya. Maka mungkin itu tiada harus. Tiada harus tu mana tak boleh lah. Dia puji orang tu sebagai warak, tapi hati dia sendiri tidak yakin orang tu warak. Cuma di mulut kata dia tu betul-betul warak lah. Tapi dalam hati dia taklah warak mana. Macam tu lah. Itu juga tiada harus. Tiada harus ni mana tak boleh. Kalau harus tu boleh, kalau tiada harus tiada boleh, tak boleh. Jadi salah juga. Adapun memuji akan orang, akan seorang dengan sifat yang mengetahui akan dia, seperti dilihatnya akan orang itu sembahyang pada malam, atau orang yang berbuat tak sedekah atau buat baik naik haji, yang mereka itu tidak mengapa. Kalau betul dia, kita puji dia taat, itu tidak mengapa. Yang masalah dia, dia tidak, bukan orang yang taat sangat, tapi dikira dipuji sebagai orang taat. Tidak harus. Jadi nak puji ini
biarlah betul-betul orang tu sesuai dengan pujian yang kita beri. Kalau dia taat, betul-betul dia taat. Kalau separuh taat, itu dah tidak harus lagi tu. Keempat, bahawasanya terkadang-kadang ia memuji akan seseorang yang zalim atau orang fasik. Makin itu membawa kepada suka orang kepada orang munafik, atau membawa suka kepada orang yang zalim atau orang fasik itu. Maka mungkin itu tiada harus kita puji orang yang suka buat dosa. Dia suka buat dosa atau zalim kepada orang, kepada diri sendiri, tak kira. Kita puji dia. Patutnya orang zalim dan fasik ini tidak harus kita dekat dengan dia. Ini kita puji pula dia, menjadikan orang lain akan mungkin rapat dengan dia, kesan daripada kita kena puji tadi. Jadi dengan menyebabkan orang lain akan rosak bila dia berdamping dengan orang fasik atau orang zalim tadi. Jadi kita jangan puji orang fasik, jangan puji orang zalim. Orang itu suka kerjanya beli nombor ekor ya. Jangan puji orang beli nombor ekor. Atau suka minum minuman yang memabukkan, jangan puji dia. Atau apa saja kejahatan yang dia buat yang dilarang oleh Islam, jangan kita puji dia. Boleh menyebabkan orang lain pula berkawan dengan dia, dan orang kawan tu akan rosak. Jadi elakkanlah memuji orang yang tidak cukup, tak betul dengan apa yang dia buat. Jadi kalau kita puji, kita yang salah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yaghdabu idza mulihal fasiqu." Bahawa Allah Ta'ala itu benci, marah apabila orang fasik itu dipuji. Orang fasik bila dipuji, Tuhan yaghdabu, marah. Marah kepada orang yang memuji dia. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala sangat murka apabila dipuji akan orang yang fasik itu. Jadi orang fasik jangan kita puji. Fasik ialah orang yang bergelumang dengan dosa, kecil atau besar, sentiasa bergelumang dengan dosa. Jadi dosa ni kebanyakannya ialah dosa yang kita nampak. Dosa zahir nama dia, maksiat zahir. Macam mana orang tu kalau maksiat batin? Ini pun masalah lagi. Jadi kalau maksiat zahir tu tak boleh kita puji orang tu, macam mana kalau orang tu melakukan maksiat batin? Maksiat batin ni kadang-kadang tidak nampak, dipandang dengan mata kasar. Dia hanyalah dapat kita kenal melalui pergerakan zahir saja. Jadi orang yang mengekalkan dosa kecil dalam hati pun fasik juga. Cuma kita saja tak nampak. Dan kata Al-Hasanul Basri radhiyallahu an, Hasan Basri tabi'in, berkata, "Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba an yu'siya Allah Ta'ala fi ardih." Kata Hasan Basri, orang yang mendoakan orang zalim supaya kekal hidup, mana panjang umur, faqad ahabba, maka sesungguhnya orang yang berdoa itu seolah-olah dia suka, an ya'si Allah Ta'ala, bahawa melakukan orang itu maksiat kepada Allah Ta'ala, fi ardihi, di dalam buminya. Kalau kita doakan orang zalim tu, jadi seolah kita nak orang zalim tu lama hidup dan akan terus membuat kezaliman di muka bumi. Tak boleh juga tu. Barang siapa mendoakan bagi orang yang zalim itu dengan kekal ia di dalam dunia,
Nescaya kasih ia akan orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala pada buminya. Seolah-olah kita suka orang yang berbuat dosa ni sepanjang masa. Ha, kan tak bagus. Ha, jadi jangan doakan orang zalim tu panjang umur. Ha, jadi siapa sajalah, daripada orang ramai sampailah pemimpin, sampailah kepada raja kita. Ha, kadang-kadang kita doakan raja kita supaya panjang umur, sedangkan kadang-kadang dia tu apa pula, raja judi. Ha, tak cantik lah tu. Dan sayuginya bahawa dicela akan orang yang fasik dan orang yang zalim itu, supaya jangan ia gemar kepada fasiknya dan zalimnya. Patutnya kita cela, jadi bukan kita puji. Itu maksudnya. Adalah kebinasaan dalam orang itu orang yang memuji. Orang yang kena puji pula ada dua kerosakan dia. Yang pertama, dengan sebab dipuji tadi, dia jadi ujub. Ha, dia bila kita puji dia, dia jadi ujub. Ujub tu dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Itu makna ujub. Kemudian dan mungkin dia jadi takabur, sombong, besar diri. Ha, pasal bila dipuji tu dia rasa hebatlah diri dia. Ha, dan yang demikian itu membinasakan akan dia. Dan dari kerana inilah Nabi berkata, bagi orang yang memuji akan seorang dengan katanya, qata'ta unuqa sahibika. Muttafaqun alaih. Qata'ta, anda telah memotong unuqa, tengkuk sahibika, sahabat engkau. Bila kita puji orang tu, seolah-olah kita telah memotong leher kawan kita. Bila kita potong leher kawan kita, matilah dia, sakitlah dia. Ha, jadi mana bila kita puji orang tadi, seolah kita memotong leher dia. Bila dia kena puji dengan sebab dia tak pandai, tak tahu macam mana nak terima pujian tadi, dia jadi takabur. Dia jadi ujub. Ha, ujub takabur tu sama ya. Ujub ini ialah takabur yang disembunyikan, dan takabur ialah ujub yang dizahirkan. Dua-dua sama. Ha, jadi sebab itu rosaklah orang yang kena puji. Jadi patutnya orang kena puji tadi, dia kena sedar, kalau dia elok pun, elok tu bukan dia yang elok, Allah Ta'ala yang menjadikan dia elok. Ha, jadi bila dia sedar, kebaikan yang ada pada diri ini adalah datang daripada Allah, maka dia haruslah memanjangkan pujian tadi kepada Allah. Orang puji dia, bagus, engkau ni pemurah sangat. Dia kena ingat dalam hati dia, alhamdulillah. Maksud alhamdulillah tu kan alhamdulillah seronok. Sebenarnya Allah Ta'ala sajalah yang layak dipuji. Kok ia dia aku ni pemurah, yang menjadikan aku ni pemurah ni ialah Allah. Aku ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ha, tu maksudnya. Jadi bila kita orang puji kita, kita kembalikan pujian itu kepada Allah, sebab dia yang menjadikan kita begini dan begini. Tanpa dia kita tak akan jadi begini. Itu sebabnya segala puji adalah bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Walaupun kita kena puji, tapi kepujian kita tu, orang puji kita tu, kita jadi baik. Yang baik daripada kita tu datang daripada Allah, dan haruslah pujian itu dipulangkan kepada Allah. Okay. Terjemahan dia, telah mengerat engkau akan leher sahabat kamu dengan pujimu akan dia itu. Terjemah dia lah. Kedua, kebinasaan kepada yang kena puji. Apabila dipuji akan seseorang, nescaya jadi suka ia akan dirinya.
Bila kita puji seorang, dia akan suka kepada dirinya pasal dia dah jadi orang baik. Dan ia lupa akan kekurangan dirinya. Dia nampak diri dia hebat dan keburukan diri dia, dia tidak nampak. Dan juga tidak nampak aib dirinya sendiri. Dan yang demikian itu membinasakan diri orang tu. Dan dari kanilah Nabi SAW bersabda kepada orang yang memuji sahabat tu. Sama lah macam tadi, qata'ta unuqa sahibika. Kamu telah memotong leher sahabat kamu. Lau kalaulah sami'aha, dia mendengar pujian itu, ma'aflaha, dia tidak akan mendapat kemenangan. Maksudnya dia akan gagal lah. Tapi kalau kita puji dia di belakang, dia tak dengar pujian tadi, tak ada masalah lah, macam dia tak tahulah. Tapi kalau dia dengar pujian tadi, dia akan binasalah diri dia kalau dia tidak ada ilmu tentang ini. Jadi walau macam pun, kita kena jagalah diri kita. Bila orang puji kita, cepat-cepatlah tolak puji itu kepada Allah Ta'ala. Umpamanya dalam majlis, kita ni konon didiraikan. Jadi orang tentulah bercakap kepada sahabat yang kita alu-alukan, dia adalah seorang yang melangit puji dia. Jadi orang yang kena puji, yang pertama elok, kalau sebelum tu elok beritahu, kau janganlah puji-puji aku, biasa sajalah. Selamat datang cukup. Kalau puji-puji tu nanti aku susah. Tapi dia dah puji juga, kita ingat segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak, kalau kita tolan pujian tadi, kita akan binasa. Itu saja. Okey. Jadi boleh tak puji? Boleh. Tapi orang yang memuji dengan kena puji, kalau ada ilmu, tiada masalah. Patut juga puji orang waktu baik. Tapi orang tu haruslah mengembalikan pujian tadi kepada Allah Ta'ala. Puji ni semua kembali kepada Allah. Itu sebenarnya sekali. Walaupun puji itu ada empat. Puji ada empat. Puji Allah kepada hamba. Puji hamba kepada hamba. Puji hamba kepada Allah. Dan puji Allah kepada Allah. Allah puji Allah. Satu. Kemudian Allah puji hamba. Hamba puji hamba. Hamba puji Allah balik. Yes, puji itu semuanya kembali kepada Allah. Dialah yang patut menerima pujian. Kenapa pula Allah Ta'ala yang patut menerima pujian? Sebab dialah yang sebenar-benarnya berjasa kepada kita. Yang dipuji ini kerana orang tu berjasa kepada kita, dia tolong kita sebagainya. Jadi siapa yang sebenar-benar menolong kita? Ialah Allah Ta'ala. Kok orang pun tolong pun gegak daripada Allah Ta'ala juga. Jadi Allah lah yang berjasa kepada kita, maka dialah yang patut kita puji. Tentulah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, amma iza salimal madhu min hadhil afati fi haqqil mamduh wal madih fala ba'sa bihi bal warubbama yundabu ilaih. Kata Imam Al-Ghazali, adapun iza salima, apabila sejahtera al-madhu, pujian itu, min hazil apat, daripada kejahatan-kejahatan ini, fi haqqil mamduh, pada hak yang kena puji, wal-madhi wal-madih, dan orang yang memuji, fala ba'sabi, maka tidak mengapalah memuji itu. Bal, bahkan, warubbama, dan kadang-kadang, yundabu ilaih, diberi pahala pula bila kita memuji. Mana orang puji itu betul-betul puji yang sebenar-benarnya, bukan ada pasik, bukan ada bohong, atau yang empat tadi lah,
Tidak masalah. Orang yang kena puji pula dia faham, dia tiada hak menerima pujian. Yang boleh berhak pujian Allah Ta'ala. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Jadi tidak ada masalah, boleh memuji. Dan kadang-kadang diberi pula pahala. Macam itulah. Okey, seperti firman Allah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memuji akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi pun puji Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sedar dan Abu Bakar pun sedar tentang pujian tadi. Jadi apa kata Nabi memuji Abu Bakar? Kalaulah wuzina, ditimbang imanu iman Abi Bakrin Abu Bakar biimani dengan iman al-alamin, seluruh alam ini, iman orang yang beriman seluruh alam termasuk jin dan manusia, la rajaha, nescaya timbangan iman Abu Bakar jauh lebih tinggi daripada iman seluruh alam. Mana iman Abu Bakar tu yang paling hebat. Kalau iman kita iman seluruh alam, daripada dulu termasuklah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain, masuk jin-jin Islam dan lain-lain, iman Abu Bakar jauh lebih berat. Jadi maknanya Rasulullah telah memuji Abu Bakar As-Siddiq. Artinya tentulah bila Abu Bakar dengar tu, apa jawab Abu Bakar atas nanti dia? Allahu Akbar. Allah yang menjadikan aku begini. Aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abu Bakar As-Siddiq. Jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala alam ini, nescaya berat iman Abu Bakar itu. Itulah hebatnya. Dan lagi memuji Nabi SAW Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi tadi puji Abu Bakar tentang imannya hebat. Sekarang Nabi pujilah Umar kerana kekuatan dakwahnya. Nabi ni kuat, Umar ni kuat berdakwah. Nabi kata kalaulah lam ub'as, aku tidak dibangkitkan. Kalaulah aku ini tidak dibangkitkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, la mu'ista, ya Umar, nescaya anda dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, wahai Umar. Mana kerja Umar ni dalam berdakwah memang hebat. Contohlah. Mana kalau Nabi tak dibangkitkan, kata Rasulullah, kalau aku tak dibangkitkan, nescaya Allah bangkitkan Umar untuk berdakwah. Begitulah rajin dan kuatnya Umar berdakwah. Bakat dia di situ tinggi. Yalah, Allah juga lah menjadikan dia. Jikalau tiada dibangkitkan oleh Allah akan daku jadi menjadi Nabi, nescaya membangkitkan Allah Ta'ala akan dikau, wahai Umar, jadi Nabi. Betulah. Dan lagi beberapa perkataan Nabi SAW memuji akan sahabat yang besar-besar. Nabi puji sahabat. Tapi menunjukkan memuji itu boleh dan ada pahala di situ. Tapi kena ingat, yang memuji dan yang kena puji kena faham. Terimalah dia dengan betul. Kemudian al-afatu tasi'ata asyarata al-ghaflah an daqa'iqil khata'i fi fahwal kalam la siyama fima yata'allaku billahi wa sifatihi. Kebinasaan yang ke-19 iaitu lalai daripada tersalah di dalam memahamkan atau mafhum perkataan yang halus-halus, istimewa pula di dalam perkataan yang berkait dengan zat Allah Ta'ala, yang berkait dengan sifat Allah, yang berkait dengan perbuatan Allah, yang berkait dengan nama Allah.
Jadi bercakap tentang zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah Ta'ala, ini kena cakap betul-betul. Kalau kita silap memahamkan apakah yang diberkatakan zat Allah Ta'ala, sifat dan perbuatannya, menjadikan orang yang menerima cakap kita tadi, dia memikirkan benda lain. Kita, tujuan kita benda lain, tapi diterima dalam bentuk yang lain. Kerana kesalahan kita menjelaskan kepada orang-orang tadi macam mana sebenarnya zat Allah. Macam itulah. Umpamanya kita bercakap tentang ilmu tasawuf, tentang zat Allah Ta'ala. Jadi soalan kita, boleh tak zat Allah Ta'ala itu dilihat di dalam dunia ini? Kata soalannya kan. Jawabnya boleh. Boleh. Mana, apa hujah dia boleh? Nabi pernah melihat Allah Ta'ala di dalam masa di Isra' dan Mi'raj. Kalau Nabi boleh melihat, berarti tentulah boleh dilihat Allah Ta'ala di dunia ini. Macam tu. Jadi lihat macam mana? Pakai mata kasar ke mata halus? Kita kata pakai mata kasar inilah mata jasmani. Itu salah. Kita melihat Allah bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata ruhani. Macam mana? Tak dapat anda cakap. Kalau kita cakap juga, itu kadang-kadang membawa orang pemahaman lain daripada yang kita hendak. Pasal kita dah bercakap sesuatu yang tak jelas. Jadi bercakap dalam soal benda-benda yang itu, yang halus ini, kena berhati-hati. Lebih-lebih lagi orang yang mengajar bab tauhid ini di dalam ilmu sesat. Ilmu sesat dalam Negeri Sembilan ni berlambak, banyak sangat. Jadi dia bercakap ni kadang-kadang benda tu tak betul. Tapi orang murid ini tak pernah dengar maklumat macam tu, terimalah bulat-bulat perkataan itu. Maka terjadilah penjelasan-penjelasan yang kelabu, yang tak betul. Maka orang yang bercakap itu salah, sebab membuatkan orang lain salah. Itu berhati-hatilah dalam bercakap. Sikit ya kan tak betul, salah. Contoh mudah sangat ni contoh dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa yaqul ahadukum masyaallahu wa syi'tu wal yaqul masyaallahu thumma syi'tu." Sikit ya beza dia. Nabi kata, "La yaqul ahadukum, seseorang daripada kamu janganlah bercakap." Bercakap macam mana? Masya Allahu wa syi'tu. Jangan cakap macam itu. Maksudnya, apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu, dan aku juga menghendakinya. Cakap macam tu salah. Pasal seolah-olah kehendak Tuhan dengan kehendak kita selari. Salah lah. Kita tak tahu kehendak Tuhan. Jadi bila kita cakap kehendak Tuhan tu adalah kehendak saya, lagi salah. Bahasa yang biasalah. Ini kehendak terjadi begini adalah kehendak Allah Ta'ala. Dan aku juga berkehendak macam ni. Itu tak boleh. Sebab seolah-olah kehendak Tuhan dengan kehendak kita tu sama. Jadi perkataan dan tu jangan letakkan dan. Jadi kena buat apa? Wal yaqul, naklah seseorang itu bercakap masya Allah, apa yang Allah Ta'ala akan kehendaki, summa syi'tu, kemudian aku juga menghendaki je. Kemudian aku juga menghendaki. Jangan kata dan. Kalau dan tu maknanya sama. Kalau summa kemudian, itu buat tak sama. Allah yang berkenak dulu, kita kemudian. Itulah bahasa sikit ya. Tapi bagi orang tak faham ni, dia tak ada dan pun tak ada, summa pun tak ada. Wazalika, dan yang demikian itu, li'annal atfa,
bahwa ataf itu, ataf itu penghubung, waw pun waw ataf, summa pun ataf. Al-mutlaq yuhimu tashrikan, boleh memberi waham kepada syirik. Nah, jadi mana ataf mutlak apa? Wow, dan kalau ataf yang tidak mutlak, kemudian. Nah, ini bahasa Arab lah. Wow, ataf mutlak. Summa, ataf tidak mutlak. Ghairul mutlak. Kalau mutlak ni, seolah-olah kita bersama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak. Macam saya pagi ini, Allah Ta'ala berkehendak kita berada pagi ini di masjid, dan kita pun berkehendak juga. Nampak? Itu perkataan itu salah. Seolah-olah kehendak Tuhan tu sama dengan kehendak kita. Itu syirik nama dia. Jadi kita kena kata, saya, Allah Ta'ala berkehendakkan kita datang kembali di pagi ini, kemudian kita juga berkehendak. Kita gunakan kemudian. Barulah tidak salah. Okey, sikit saja. Pasal waw tu huruf ataf, huruf sambung, dan summa juga huruf sambung. Kalau waw tu ataf mutlak, jadi membawa kepada syirik. Itu maksudnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, la taqulu lil fasiqi sayyiduna, fa innahu in yakun sayyidakum faqad askhattum rabbakum. Kemudian cakap lagi yang jaga, jangan benda-benda disebut macam tu. Jangan, la taqulu, jangan kamu cakap, lil fasiqi, kepada orang fasik tadi, sayyiduna, tuan saya. Sayyiduna itu tuan saya lah. Jadi jangan panggil tuan, jangan dibesarkan dia, orang fasik tadi. Okey, fa'innahu, maka sesungguhnya, in yakun sayyidakum, jika dia betul-betul jadi penghulu kamu, nescaya menyebabkan kamu, kemurkaan Allah Ta'ala akan kamu. Sedangkan dia orang fasik, tak layak jadi ketua. Bila dia jadi ketua, kamu telah menyebabkan kemurkaan Allah. Sebab kamu memanggil orang fasik tadi dengan sayyiduna. Sayyiduna ti tuan kami, bos kami. Sayyidu tu tuan, sayyid. Sayyid ni tuan lah. Jadi kami, na tu kami, tuan kami. Ya tu ada sablu, sayyiduna. Kalau sayyiduna itu tak apa agaknya. Bukan makna penghulu. Penghulu lah orang panggil. Sayyid, penghulu kami. Jadi artinya, jangan panggil orang fasik dengan panggil yang tinggi. Kalau kita panggil tinggi, kalau dia menjadi penghulu kamu pula besok, kamu telah menyebabkan kemurkaan Allah kepada kamu, sebab memanggil orang yang tak baik dengan gelaran yang baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qala, ni nak bahasa, jaga sangat bahasa ni, silam habis. Ana bariun minal Islam. Jangan, orang yang cakap aku bebas daripada Islam, bahaya cakap ni. Fa in kana sadiqan fawa kama qal. Kalau apa dia kata tu benar, dia adalah, itulah apa yang dia cakap. Maknanya dia kafirlah. Tu dia. Aku bebas daripada Islam. Kalau di mulut dengan hatinya sama betul, maka dia kafir. Wa in kana kadziban, kalau dia bohong, di mulut saja dia bebas daripada Islam sedangkan hatinya tidak, falayarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan kembali sampai bila-bila kepada Islam dalam keadaan selamat. Tak boleh. Jadi kadang aku bebas daripada Islam,
Bebas tu mana dia tak kata keluar, dia kata bebas. Mana Islam tidak ada kena mengena dengan aku, kata dia. Nah, jadi kalau benar cakap dia, sahlah dia kafir. Kalau benar dia cakap bohong, dia tidak akan kembali ke Islam dalam keadaan selamat. Ha. Habis macam mana? Dia juga kena syahadah balik semula. Sebab bila cakap macam tu, nak keluar dari Islam ni tak payah hati. Ha. Mulut pun cakap, jalan juga. Itulah maksudnya. Terjemahan dia, barang siapa berkata aku lepas daripada Islam, maka jika ada ia benar di dalam perkataannya, maka iaitu seperti katanya, dia keluarlah dari Islam. Dan jika ada ia berdusta, nescaya tiada kembali ia kepada Islam, padahal ia sejahtera. Dia kena balik mengucap dua kalimah syahadah, renewkan Islam dia balik. Macam itulah. Habis yang ke-19 dah selesai. Kemudian last kali yang ke-20. Su'alul awami an sifatillahi ta'ala wa an kalamihi wa anil hurufi wa anna qadimatun aw muhdatsatun. Kebiasaan yang ke-20 ialah pertanyaan orang ramai tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti sifat kalam. Sifat Allah Ta'ala iaitu satunya ialah kalam. Tuhan itu berkata-kata. Wa'an kalami, dan diberkalam Tuhan. Wa'anil hurufi, dan tentang huruf Al-Quran. Wa'annaha, dan bahawasanya huruf Al-Quran itu qadimatun au muhdasatun. Jadi kalamullah yang dalam Quran kita baca itu, adakah dia qadim atau hadis? Quran itu qadim ke hadis? Itu soalannya. Wahuwa minhum, dan dia setengah daripada mereka itu fudulun. Bal haqquhum al-ishtighali bil-amal dunal ilmi. Fa'innal awam iza khadu fil kalam rubbama takallamu bima huwa kufrun wa la yash'uruna bidzalik. Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi maknanya tentang Quran, tentang kalamullah ni, kita kena berhati-hatilah bercakap. Kalau orang tanya kita Quran tu qadim ke hadis, kita mesti kata qadim. Itu ada huruf, ada boleh baca pula. Kan payah tu. Jadi jangan tanya soal-soal macam itulah. Bila sebut kalamullah, kalamullah qadim, cukup. Jangan kita sambung-sambung. Okey. Kebiasaan ke-20 itu iaitu pertanyaan orang awam daripada tak bicara sifat Allah, dan daripada kalam Allah, dan daripada huruf-huruf kalamullah, dan bahawasanya huruf kalamullah itu qadim atau hadis. Dan iaitu daripada perkataan orang awam itu berlebih-lebih perkataan yang tiada memberi faedah, dan demikian itu tiada harus. Tak boleh. Tidak harus itu tak boleh. Okey. Boleh membawa kepada kufur. Wala yash'uruna, dan sedangkan mereka tidak perasan. Benda ini boleh membawa kepada kufur, sedangkan dia tidak perasan. Nampak kan? Tetapi adalah hak orang awam itu sibuk ia dengan berbuat amal. Apa yang Quran kata, dia suruh solat, suruh puasa, zakat, haji, buat apa yang dia suruh. Suruh kita berzikir, buat apa yang dicatat dalam Al-Quran. Jangan heboh-heboh pasal Quran tu qadim atau hadis. Jangan membidasakan diri dengan membanyakkan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dengan soal dan jawab itu. Soal jawab soalnya menyebabkan kita salah. Kerana apabila membanyakkan bicara dalam perkataan pada ilmu usuluddin itu, seperti mereka itu barangkali membawa kepada kufur, padahal ia tidak tahu akan demikian itu. Jadi maknanya
jangan bercakap sebarangan tentang sifat Allah Ta'ala ni. Kalau tak kena gaya, mujib kita akan keluar daripada Islam. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, naha Rasulullah SAW anil qila wal qal wa kasus su'al wa idha'atil mal. Dan tersebut dalam hadis bahawasanya Nabi menegah daripada membanyakkan perkataan dengan qil dan qal. Qil dan qal itu mana? Qila itu dikatakan, qala dia telah berkata. Orang tu cakap begini, dikatakan begini, dikatakan begini, qil. Jangan banyak soal-soal itu. Dan baginda menegah daripada membanyakkan soal dan jawab dalam masalah ilmu tauhid. Jadi dalam ilmu tauhid ni jangan banyak soal jawab. Atau juga dalam ilmu fiqh jangan banyak soal jawab. Seperti kebanyakan yang dikerjakan oleh orang yang menuntut ilmu di dalam negeri di bawah angin. Mana tu tempat kita ni? Kita ni negeri bawah angin nama ni. Orang sini kalau belajar, banyak mana soalan yang tak patut timbul. Dan begitu menegahkan pula daripada menghilangkan harta di dalam perbuatan sesia, di dalam maksiat. Itu lain pula lah. Jadi artinya, apa contoh soalan yang tidak munasabah. Tapi benda itu timbul pada orang akhir zaman, lebih-lebih kawasan sebelah kita ni. Contohnya lah, kita boleh makan daging kambing. Okey. Jadi bila kita makan daging kambing, pasal kambing tu binatang yang halal. Takdirkan kambing telah kahwin dengan babi. Kambing telah kahwin dengan babi, jadi kambing tadi telah beranak. Kambing tu betina, babi tu jantan. Jadi kambing kita tadi telah beranak. Jawabnya, anak kambing tadi pula bentuknya kepala dia kepala kambing, tapi belah buntut dia macam buntut babi. Boleh tak makan kambing yang kepalanya macam kambing, buntutnya macam babi? Boleh tak makan? Itu soal dia. Benda tu jarang berlaku. Jawabnya, tak boleh lah. Pasal ayahnya babi. Kalau kita tak ada jumpa ayahnya babi, kambing saja beranak kambing, mukanya macam babi pula, ekornya macam kambing, tapi dia tak pernah kahwin dengan babi, anak macam tu pula, timbul pula soalan tu, macam mana ni? Nak makan kepala dia macam babi, buntut macam kambing. Kalau dia pernah kahwin, tentulah anak babi. Ini tak pernah kahwin, macam mana tu? Soalan lagi. Benda tu ada ke berlaku daripada dulu sekarang ni? Tak pernah berlaku pun. Jadi jangan fikir benda tu ini. Jadi inilah soal jawab, inilah merosakkan kita. Bila ada soal tu, orang ni kata boleh makan. Makan mana? Yang makan bentuk kambing makan, yang bentuk babi jangan. Mana datang soal, mana datang apa tu, dia punya petua macam tu? Tak ada pun. Pasal tak pernah berlaku. Itulah contoh dia. Jadi qal dan qil tu elakkanlah. Payah-payah cerita kan, kita pergi tepi sungai, temaklah benda tu, kambing ke babi. Jadi temak, mati habis, biar dia nyelah sungai. Itu soal orang kita. Atau gali lubang, temak tu lubang ni, mati, tanam habis kita. Tidak dia jadi masalah. Yang ada dalam kitab satu je, sekiranya kambing kahwin dengan babi, anak dia tu haram. Itu saja. Pasal anak yang lahir daripada salah satu daripada keduanya. Okey. Kemudian bawah sekali kesimpulan dia, dan hasil atas perhimpunan yang tersebut itu, bahawa sibuk oleh manusia dengan bahawa membicarakan huruf kalam Tuhan tadi itu qadim atau hadis, iaitu seperti seorang yang dikirim kepadanya oleh raja dengan surat yang di dalamnya beberapa perintah. Jadi ini contohlah nak memudahkan kita apa patut kita buat. Jangan heboh-heboh pasal Quran qadim atau hadis. Maka contohnya, raja kirim surat kepada seseorang. Dalam surat tu ada perintah-perintah tertentu.
maka tiada masyhur ia dengan sesuatu daripadanya, yakni maka tiada ia mengerjakan ia akan perintah raja itu. Raja itu suruh bersihkan depan rumah masing-masing. Itulah contoh. Tapi dia bukan baca apa yang raja nak. Dia bincang soal kertas yang digunakan dek raja, dakwat yang digunakan dek raja dengan sesuat kat dia tu. Itu yang dibincangkan. Yang penting sekali perintah tu. Itu maksud dia. Dan disisiakannya, maksudnya dengan membicarakan bahawa kertas suratan ini lamakah atau barukah. Ini kertas lama ini, kertas baru. Surat raja tadi gunakan kertas lama, itu yang dibaca. Yang demikian itu nescaya mustahak ia akan murka, raja akan marah. Tiada syak lagi, raja akan marah. Apa tak buat apa yang kami suruh, kata raja. Kau bincang pula kertas lama, kertas baru. Itu terpulanglah ke Eden. Macam itulah kata dia. Jadi tak bolehlah kita kata Quran tu hadis atau qadim, dibincang-bincang tak payah. Cukup Quran qadim. Habis ada huruf, jangan cerita pasal tu. Kalam Quran qadim. Habis itu. Kemudian serahlah kepada Allah Ta'ala. Itulah dia kebinasaan lidah yang patut kita jaga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hanya Tuhan sajalah yang maha mengetahui tentang kebaikan. Akan datang kita sambung kepada tajuk baru, Al-Babul Khamis fi Afatil Ghadab wal Hiqdi wal Hasadi. Kebinasaan yang disebabkan oleh marah, dendam dan dengki. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan 11 ya. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.